jalani masa depan, nggak usah kita ingat lagi ke masa lalu. Masa lalu dalam hal yang terjadi aku sama Putri dulu. Natalie Holzer memberikan pesan pada anak sambungnya Putri Delina untuk tak lagi mengingat peristiwa yang telah berlalu, agar hubungan keduanya bisa kembali membaik. Perselisihan antara Natalie Holzer dan Putri Delina kini masih menjadi sorotan publik. Hubungan Natalie Holzer dan Putri Delina kembali memanas, setelah sebelumnya sudah membaik. Hal itu berawal setelah curhatan Putri Delina di YouTube Maya Estianti, yang mengungkapkan bahwa ia sakit hati dengan sikap ibu sambungnya, Natalie Holzer. Setelah video curhatan itu viral, Natalie Holzer langsung memberikan tanggapan. Belum lama ini Natalie Holzer pun menangis saat mengungkapkan perasaannya, setelah hubungannya kembali merenggang dengan Putri Delina. Sejak perselisihan itu, Natalie Holzer terlihat lebih banyak menghabiskan waktu dengan adik-adik kandungnya. Mantan DJ ini tak terlihat menghabiskan waktu di kediaman sang suami Sule. Oleh karena itu, ada kabar yang menyebut Natalie Holzer kembali minggat dan pisah rumah dengan Sule. Akan tetapi hal itu ditepis oleh Natalie Holzer, ia mengatakan permasalahannya dengan Putri Delina sudah selesai. Yang terbaru, Natalie Holzer memberikan pesan untuk putri sambungnya Putri Delina. Pesan itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di YouTube Melanie Ricardo, yang diunggah pada Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Dalam video itu, Natalie berpesan agar Putri Delina tak lagi mengingat yang lalu. Jika itu terus dilakukan, Natalie pun mempertanyakan kapan ia dan Putri Delina bisa akur. Meski kini kembali berselisih, Natalie Holzer menyatakan bahwa ia sangat menyayangi Putri Sule itu. Wanita 30 tahun ini pun menyampaikan permintaan maaf kepada Putri Delina. Untuk selanjutnya, kata Natalie, ia menginginkan Putri Delina untuk langsung memberitahunya jika ia salah. Natalie Holzer pun mengaku selalu siap untuk menerima masukan dari anak-anaknya. Menikah dan memiliki 4 anak sambung, membuat Natalie Holzer masih belajar mengenai karakter anak-anaknya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.